seberapa tapi sangat powerful dan sangat karismatik. Oke, hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau review gitar lagi. Nah, kali ini ada gitar TKM. Gak boleh disebut lah. Itulah ya, TKM aja ya. Gitar TKM Les Paul. Ya, bukan Les Poel. Tapi ini ada Poelnya nih. Poel ya? Iya, Poel. Topel. Ya itulah, pokoknya lah. Nah, gitar ini ada gitar Les Paul TKM ya. Gitar ini gitar 2ND, gitar second. Nah, oke, warnanya hijau-hijau lumut ya. Nah, gitar ini sudah upgrade-an di pickup-nya ya. Pickup-nya pickup GNB Korea, humbucker. Oke, gimana suaranya? Langsung aja kita gas ke TKP ya. Untuk clean-nya dulu. Mari sikat. Clean. Paling enak. Karena apa? Karena di sini real, ya. Di sini real. Suara tangannya fals saja dimasukin. Kenapa? Karena real, ya. Real, no bokis-bokis. No bokis-bokis. Pokoknya di sini real. Seperti apa suaranya aslinya? Ya itulah yang dikeluarin dari sini. Ya itulah yang masuk ke pendengaran kita. Oke, langsung kita lanjut aja ya. Apa lain? Suara clean-nya mantep ya. Oke, gimana suara distorsinya? Kita gas ya. Kita dari speed yang paling bawah dulu. Enak suaranya. Emang tadi ya? Wah, ada. Yuk. Kita coba shift yang tengah. Oke, langsung aja kita gas ke speed yang paling atas. Speed.
ngajarin gitar TGM ini, TGM Les Paul, tukang. Oke, kayak gitu. Jadi kalau mau beli gitar ini, ada nomornya di bawah sini. Nanti bisa lewat toko di dia, Bukalapa, TikTok bisa nggak sih? Tempat Shopee aja. Oh, tempat toko di dia sama Shopee aja ya. Jadi nanti kalau mau beli gitar ini, hubungi dulu nomor di bawah ini. Oke, bye bye, salam kajol.